dapur aku ini. Ya, karena aku mau review kitchen set low budget ini ya, yang biasa kalian tanya di DM, di komen YouTube aku. Aku mau jelasin semua gimana aku cara pasangnya, ini terbuat dari apa, ini dari apa, ini low budget banget pokoknya deh. Bisa kalian tiru ya, kalau kalian mau seperti aku punya kabinet low budget ini. Jadi yuk, aku mau langsung review aja. Teman-teman, aku udah naik, pastinya aku bisa naik, bisa sedatar sama kitchen set ini. Aku pakai kursi ya. Aku mau review ini itu aku pakai dari lemari pakaian yang aku pakai. Jadi daripada membazir ya, aku pakai aja. Jadi itu kabinet dapur aku. Nih, ini aslinya warnanya bukan pink ya, ini ada hitamnya. Cuman aku cat aja deh biar pink ya, selaras sama dapur aku. Jadi yuk coba kita lihat ya. Oh iya, aku mau kasih tahu cara masangnya gampang banget. Yuk kita buka aja dulu deh. Kita buka ya. Ini isi kitchen set dalam aku, kabinet lah. Terserah deh kalian mau ngomong kabinet, kitchen set, low budget apa aja. Aku nggak banyak peralatan ya. Peralatan perintilan dapur aku nggak sedikit. Pokoknya ini juga cuman buat food prep ya. Aku jarang banget pakai. Soalnya aku jujur aku jarang banget masak. Jadi aku jarang pakai ini. Segini aja sih, ini juga timbangan. Ini aku beli-beli aja sih, nggak tahu deh. Ini cuma tempat gua, kosong banget nih. Nah, yuk sini maju lagi kameramen. Aku pasangnya pakai, kelihatan nggak ya guys? Kesini ya. Ini aku pakai paku loh. Pakunya 1, 2 dan bawah 2. Jadi 4 ya. Kalian bisa bor lemari ini bisa, atau dipanasin pakunya bisa. Yang penting jangan dipaku pakai palu ya guys, nanti ketemu atau main kan. Kita lihat intipnya satunya. Untuk biayanya juga ada kuncinya loh. Ada kunci. Kayak sebelahnya ada kunci lagi. Tadaa. Maaf ya kalau aku reviewnya kurang detail, aku masih agak malu-malu depan kamera. Nah, sini aku cuma isinya toples-toples. Toples yang Hello Kitty ya pastinya. Ini tempat nasi. Kalau ada acara aja sih aku baru pakai. Ini ada panci. Dan ini ada teko pindah. Ini aja sih, aku nggak punya peralatan yang banyak ya. Gimana ya, jarang dipakai juga sih untuk masak-masak, jadi aku nggak punya perintilan banyak. Nah, ini atasnya aku kosong ya guys, nggak ada aku apa-apa. Itu yang ditanya di DM sama komen, kak itu di bawahnya ada kayak segitiganya nggak buat penyangga? Enggak ya guys, aku nggak pakai tuh, lihat kuat pokoknya. Cuman pakai pakunya itu aku pakai paku beton, dijamin kuat deh. Bawah ini juga lampu aku pasang sendiri, bukan aku ya, tapi dibantu suami aku. Tuh, ini low budget juga, kayaknya aku beli 40 ribuan deh. Bikin sendiri di rangka itu, pakai ada kabelnya. Nyala deh. Jadi kalian bisa mempercantik dapur kalian, gak harus mahal-mahal ya, low budget juga bisa kok. Seperti dapur aku ini. Ya, kita tim homemade teman-teman. Kalau ada pertanyaan kalian bisa nanya di kolom komentar ya guys. Maaf ya kalau aku ngomongnya kayak agak gugup, agak cepet. Aku baru masih agak gugup ya ngomong depan kamera. Gimana, udah detail atau kurang lagi reviewnya apalagi ya? Ini ada kunci, sebenarnya lemari yang 4 susun, tapi aku ambil yang 2 susunnya. Nah, karena kalau 4 gak bisa ya, aku gak suka kalau panjang kayak gini. Insya Allah nanti di atas kompor itu aku pasang cooker. Jadi biar kalau masak asapnya gak kemana-mana. Yaudah deh, makasih ya udah nonton. Semoga menginspirasi dan ya semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.